الله وبركاته. Walaupun kita orangnya sedikit Bapak Ibu, saya utarakan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, ibu bapak jawab salamnya kok lemas sih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw udduha. Bu, Pak, adik, kakak, atau uang diberi penghormatan berupa salam, maka jawablah salam tersebut dengan sesuatu yang lebih elok, lebih baik, lebih rancak, atau dengan yang sepadan. Betul Bu? Iya Pak. Kalau betul salam, ulang sekali lagi. Ulang Bu? Ulangnya, ini ulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bu, Pak, puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu, wahai bapak, apa faedah, iya Pak, apa fadilah maupun ganjaran yang kita dapatkan jika bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, faedah, fadilah maupun ganjaran yang diberikan Allah. Memang barangkali sering kita dengarkan yang ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Bu, akunya yang ditambah Allah, Bu. Apanya, Bu? Mungkin jumlahnya ditambah Allah, memang kita inginkan lain hari. Tapi yang jelas saat itu juga yang ditambah Allah adalah barokahnya. Begitu faedah fadilah kita bersyukur ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Namun sebaliknya wahai ibu bapak saudaraku, jika kita kufur, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak menerima dengan senang hati nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka azab Allah amatlah pedih, baik dunia maupun akhirat. Semoga kita terhindar darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak, Bapak, Bu, kita pun telah berselawat sekali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula faedah, apa pula fadilah maupun ganjaran yang kita dapat dengan berselawat, maka secara jelas kita temukan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man shalli 'alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Ibu bapak, barang siapa yang berselawat sekali saja, maka faedah, fadilah, ganjarannya dibalas oleh Allah
sebanyak 10 kali, maka selayak dan pantasnya lah, baik dalam keadaan sibuk maupun tidak, baik kita jalan kaki maupun naik kendaraan, baik diucapkan dengan lisan maupun dalam hati, banyak-banyak kita berselawat yang insya Allah dan hendaknya berharap banyak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, baik dunia terlebih nanti tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat siapapun kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu mohon maaf, tapi hadis pun sampaikan, la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antaramu, man lam kabirona wa yuqir kabirona, orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menghormati, tidak menyayangi yang kecil. Tidak beriman salah seorang di antaramu jika man lam yarham saghirona, tidak mencintai yang kecil, wa yuqir kabirona, tidak menghormati yang besar. Memang hari ini bapak tidak kenal saya, pun sebaliknya saya tidak kenal bapak, semua ibu pun demikian juga. Tapi yang jelas yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus masjid Darussalam Nur Iman yang kita cintai ini, ibu bapak mungkin ada pengurus di pemerintahan yang kami hormati, ibu bapak orang-orang tua kami yang besar tidak dimaukan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Semoga kita pada hari ini, detik ini, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang berbahagia, memang siapapun yang berceramah, ya Bu, siapapun yang menyampaikan tausiah, pidato maupun khutbah, semua isi Al-Quran, Pak, semua isi Al-Quran, Bu, secara garis besar, yakni memang seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabatalihi faja'alnahu sami'an basiro, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari, mohon maaf, setetes air mani yang bercampur. Kemudian kami uji mereka dengan apa ujiannya, yakni dengan perintah dan larangan, sehingga siapapun yang berceramah yang disampaikan adalah kabar baik, memang kabar baik ada, pun kabar buruk, dua inilah yang disampaikan siapapun yang berceramah, peringatan Allah dan juga kabar baik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 2, pun sering kita baca pasangan surah Al-Sajadah di subuh Jumat kita. Dan pada hari yang berbahagia ini, ibu bapak yang berbahagia, kami ingin menyampaikan tentang kabar gembira tentang orang-orang yang mendapatkan faedah dari amal pahala yang ia lakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah buahnya ala syurga Allah Subhanahu wa taala. Bu, Sojo, Pak, kami ingin menyampaikan tentang macam-macam surga dan para penghuninya. Ini kabar gembira, motivasi kita dalam beribadah. Ibu bapak yang berbahagia, pun ibu di layar di dunia maya pun menyaksikan. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ibu dan bapak buka mushaf, ya, kami mungkin menyampaikan nanti salah, ibu bisa membenarkan dalam hati sehingga semua kita tidak berdosa. Ibu bapak yang berbahagia, kita akan dijanjikan, kita akan mendapatkan sebagai motivasi kita dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala,
yakni surga yang dijanjikan. Surga itu rupa-rupanya ibu bapak yang berbahagia ada 8 jumlahnya. Yang pertama paling tinggi kita urutkan sampai surga yang paling rendah, yakni surga Firdaus, surga Adil, surga Na'im, surga Ma'wa, yang kelima surga Darussalam, yang keenam surga Darul Muqamah, yang ketujuh surga Al-Muqamul Amin, yang kedelapan surga Khuldi. Inilah 8 nikmat, 8 motivasi yang diberikan, 8 faedah, fadilah dan ganjaran dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang kita tuju, yang kita ingin impikan, yang kita dambakan berdoa pagi, siang dan malam. Ibu bapak yang berbahagia, barangkali maghrib menjelang isya ini kita hanya dapat menjelaskan 1 jenis surga saja. Ya udah bu, ya, ya bu, 1 macam surga saja. Mohon maaf kalau ingin dilanjutkan dengan surga yang kedua sampai ke-8, mohon maaf, bisalah diundang lain waktu pula. Yang pertama, siapakah orang yang mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang tentunya akan bersama orang yang paling dicintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga Firdaus tentunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Siapakah orang yang mendapatkan surga Firdaus tersebut secara rinci dan jelas ibu bapak yang berbahagia, yakni Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ciri yang harus kita lakukan yang pertama, wahai saudaraku semua, yakni qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berbahagialah, bersenang hatilah yang pertama adalah mu'minun, orang yang beriman. Jelas bu? Hari ini mohon maaf, ibu pun bertanya-tanya, Ustaz ini jauh, kalaulah tidak dengan iman datang kemari, mungkin saya malu pak. Eh pak, ah Ustaz kewarinya datang dulu. Kalau mungkin ibu bertanya-tanya, mungkin Ustaz kolai dibalik sesuatu yang mencari, mungkin ingin mendapatkan bayaran. Itu kalau tidak bicara tentang iman. Tapi kalau iman, ibu pun datang ke masjid tadi untuk sholat berjamaah karena iman, pun duduk di sini, hari hujan enak makan kopi panas ya bu, enak makan sutermi, berkumpul dengan keluarga berselimut tebal, hari ini hari dingin, tapi ibu bapak duduk sebentar untuk menuntut ilmu. Karena iman bapak dan ibu mampu bertahan di kedinginan hari ini, pun dengan iman kami datang berangkat dengan menggunakan mantel dan lain sebagainya untuk datang kemari, sehingga insya Allah apa ganjaran dari orang yang beriman menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji, bagaikan berjuang di jalan Allah sampai dia punah. Jelas bu? Jelas pak? Mungkin ini pula lah alasan ibu bapak yang berbahagia menahankan air mata anaknya sekolah pesantren jauh-jauh. Bapak pun sedih meninggalkan, menitipkan anak sekolah pesantren jauh-jauh, tapi telah beriman mendengarkan hadis tentang iman ini. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, mendapatkan pahala. Kayak kita, kami menempuh jalan menuju majelis ilmu, anak kita yang kita sekolahkan pesantren jauh dari kita dengan penuh penderitaannya, maka mendapatkan pahala bagaikan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ibu bapak yang berbahagia mendapatkan surga Firdaus, yakni dibekali dengan iman. Iya pak,
dengan iman kita bekerja, maka dengan iman kita bekerja, kita akan semangat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Walaupun dalam Al-Quran disampaikan, wala tattabi khutuwatis syaitan, jangan engkau mulik mengikuti langkah-langkah syaitan. Dengan iman kita bekerja, dibisikkan oleh syaitan untuk kita mencari makan, maka syaitan pun berbisik-bisik kepada kita sebagai pencari nafkah, curanglah, curanglah. Tapi dengan iman disampaikan, ulunimma fil ardi halalan tayyiban, kita dengan iman mencari nafkah, maka sedapat-dapatnya adalah yang halal lagi baik. Iya Pak, begitu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Pun kita mengingat Pak, pada saat kita menjadi janin di dalam rahim, yauma arba'in nutfah, 40 hari pertama nutfah sperma, mohon maaf, tsumma yakunu 'alaqah menjadi darah, tsumma yakunu mudghah menjadi daging, 40 kali 3 120 hari, 4 bulan dalam kandungan, kita telah bersyahadat, kita telah menjanjikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Allah dalam Al-A'raf ayat 172, wa in akhadha rabbuka min bani adam mengurin turian sama syaduk ala anfusim ala seturumim qalu bala syahidina antakulu yawal kiamah ina kunan hadha gofilin. Ingatlah anak keturunan cucu Adam, kami ciptakan dari tulang surbi, tulang belakang, pada saat 120 hari dalam kandungan mak kita, janin mak kita, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, alastu birabbikum, apakah engkau meyakini aku ini Tuhanku? Apakah engkau beriman aku ini adalah Tuhanku? Pada saat itu semua kita berkata, qulu bala syahidina, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kita jangan sampai melupakan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala kita di dunia ini bukan untuk mencari pangkat dan jabatan semata. Iya Pak, Ibu, bukan untuk mengumpulkan uang banyak-banyak dari petang pagi dan petang lalu bersenang-senang juga, bukan. Tetapi kita diciptakan Allah untuk iman, yakni untuk beribadah kepadanya. Begitu Adz-Dzariyat ayat 56 sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.